Perkenalkan, saya Hanifah Rahmandani dari SMP Negeri 2 Jatiroto akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. 'Ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wa lam yaj'al lahu قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tausiah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatan Trikusuma dari SMP Negeri 1 Jatisrono. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah mengenai kewajiban umat muslim untuk menuntut ilmu atau dalam agama kita sering disebut dengan thalabul ilmi. Sebagai seorang umat muslim yang mengaku beriman, mencari atau menuntut ilmu sudah diwajibkan. Dalam hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari atau menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan.
If anyone want happiness in the world, we should have knowledge. If we want to have happiness in heaven, should live the knowledge. And if we want to achieve happiness in the world and heaven, so the answer is knowledge. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Meski begitu, seseorang yang memiliki ilmu harus dilandasi dengan iman dan takwa. Karena ilmu tanpa iman dan takwa hanya akan mendatangkan mudarat. Sikap tidak bermartabat membuat seseorang menjadi sesat, bahkan sampai melarat hingga ke liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah juga menjanjikan satu hal kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hal ini sangat sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tausiah pada hari ini yang akan saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. I would like to apologize if there is a mistake. I hope you have a nice day. Man ketupat ingin sargapuro. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido walinayah. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.